Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita teman-teman. Oke, hari ini di hari Senin spesial, saya kedatangan lagi produk dari Crimson. Wow, kali ini mikrofon unik CRM wireless microphone tipe Nova. Wow, ini sangat keren banget. Kalau saya melihat ini kayak gemes sama unik ya ini. Ini mikrofon ya yang digadang-gadang dari Crimson, mikrofon unik dengan kualitas suara yang bagus dan katanya ini juga sudah dilengkapi dengan echo reverb-nya. Jadi makanya hari ini kita akan buktikan bagaimanakah kualitas suaranya, bagaimanakah modelnya, dan teman-teman nanti akan dengarkan langsung di channel YouTube kita, akan kita review detail produk dari Crimson CRM Nova Series. Oke ya, kita lihat dulu gambarnya. Nah, gambarnya kayak gini. Ini ya, seri Nova UHF frekuensi Crimson CRM microphone wireless profesional. Gambarnya kayak gini teman-teman, unik. Oke, untuk spesifikasinya ini, nah ini wireless frekuensi modulation build antena. Oke, sekarang langsung aja ya, saya unboxing ya. Oke, kita unboxing dulu. Oke, ini cara menggunakannya, tipe Nova series produk dari Crimson. Nah, ini setelah menghubungkan satu daya. Nah, ini teman-teman ya, nanti bisa lihat di sini langsung. Oke, cara-caranya ada semua di sini. Ini manual book. Terus ini kartu garansi. Terus ini unitnya teman-teman. Oke, sekarang saya buka untuk unitnya. Ini ada pelindungnya juga ya, ada pelindungnya juga. Nanti kalau dikasih mikrofon di sini nanti tidak mudah dilindung seperti itu. Terus ini kabelnya Akai bawaan. Ini buat charger. Nampaknya ini bisa di charger juga. Ini untuk adaptor. Ini adaptor. Wah, adaptornya kayak gini teman-teman. Internasional. Yan, siap lagi sih Yan. Adapternya seperti ini. Ini buat charger. Adaptornya gitu. Nah ini, adaptor ini cari no sebenarnya. Terus ini untuk receiver. Receiver ini modelnya kayak gini. Keren. Terus ini ya untuk outputnya. Ini untuk yang A dan juga B. Terus ini untuk mikrofonnya. Wow, mikrofonnya unik banget. Di charger ya, DC 5 volt. Nampaknya di charger teman-teman. Cos. Oke. Jadi bisa di charger semua. Ini mikrofonnya nanti dua. Terus ini untuk kabelnya nanti dua ya. Oh, ini kabelnya buat charger satu. Yang ini adaptor. Ini adaptor ini buat ngecas. Terus ini buat input ke mixer. Terus ini untuk mikrofon. Jadi biar nanti tidak gelundung seperti itu. Oke. Coba ya, sekarang saya nyalakan. Nah. Wow. Keren banget ya. Wow, keren. Ditekan lama cara matikan sama nyalakan. Oke. Sekarang langsung aja ya kita tes. Sekarang langsung aja kita tes. Oke. Sekarang saya atur dulu teman-teman ya, untuk receivernya dan juga mikrofonnya. Oke, sekarang kita patah dulu. Oke, ini kita kasih sini. Oke, terus adaptornya dipasang dulu teman-teman, dipasang di sini untuk adaptor. Nah, ini adaptor sudah saya pasang. Oke, ini ya, ini kita hubungkan ke mixer saya. Ini saya menggunakan jack Canon. Ini, jadi ini saya menggunakan jack Canon. Ini langsung saya pasang di mikrofon. Oke, ini saya pasang di sini. Oke, sudah terhubung. Apakah sudah nyala? Pasang Mas Alfian. Oke, sudah nyala. Ini untuk receiver dari mikrofon Crimson Nova series.
Ini di sini teman-teman lihat ada frekuensi UHF, baterai juga ada indikator baterai. Terus ini RF untuk output ataupun input dari mikrofonnya. Ini volume, volumenya manual ya. Coba kita buat agak separuh lebih dikit. Oke, kita operas ini. Sekarang mikrofonnya saya nyalakan. Mikrofon saya nyalakan dan saya tes. Ini yang mana gitu, Bro? Tes. Oke, kita tes dulu ya. Ternyata teman-teman. Oke, maaf ya. Saya kira di main RR ternyata di auxiliary. Oke, tes 1 2. Oke. Nah, teman-teman lihat. Nah, di sini frekuensi respon di Midas M32 Live saya terlihat jelas respon frekuensi yang dihasilkan. Ini ya, bisa bunyi sampai sini. Ini frekuensi di atas 10 kilo pastinya. Oke, sebentar saya klik lagi. Oke, 18 kilo bunyi ya. Oke, setelah 18 kilo B. Dan ini sudah di lokat. Wow, ini ini bisa dibilang mikrofon harga 1 jutaan katanya sih. Tapi ini kualitasnya mirip-mirip harga di sekitar 2,5 juta teman-teman. Oke, tes. Gak feedback blast. Rosi suara nih. Nah, ini. Jernih banget ya suaranya. Tes 1 2, tes. Dicoba. Oke. Tes. Dicoba. Nah, teman-teman dengarkan ke speaker lebih fokus. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. 1 2 dicoba, tes. Oke, loud, tes. He. 1 2 tes. Oke. Nova Series Crimson microphone wireless. Oke, dicoba. Ini di mixer posisi flat loh teman-teman. Ini tidak kita EQ sama sekali. Posisi flat, tes 1 2. Oke. Tidak ada EQ sama sekali ya di mikrofonnya. Tidak feedback sama sekali. Coba kalau sekarang reverb-nya saya nyalakan ini teman-teman. Reverb saya nyalakan. Tes G. Wih, naik. Tes G 1 2. Ini reverb di mixer Midas M32 Live ya. Nah, ini mixer Midas M32 Live saya. Ini langsung saya hubungkan ke efek dari Midas M32 Live. Dicoba. Resik tenang teman-teman. Oke, dan di sini ada fitur juga, ada tombol-tombol. Nah, coba saya tekan dulu tombolnya ya di sini. Ini tombol volume. Oh, ini volume. Bisa kita kecilin lewat sini. Nah, ini kecil. Ini besar, suaranya besar. Nah, besar sampai mentok besar. Oke, besar. Oke. Terus ini ada tombol kalau diklik sekali. Ini ada tulisan E ya, artinya echo, tes. Tes. Nah, ini ada echo ini, tes. Tes. Ini. Tes. Oke. Ini ada echo dari mikrofon. Jadi kalau teman-teman punya speaker aktif, contohnya speaker aktif yang punyanya Crimson apa ya, yang gak ada efeknya ya. Ini kayaknya ada gak ya ikonnya, ini punya Crimson juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti di rumah punya, mas saya punya speaker aktif tidak ada ikonnya, bisa dikasih echo dari mic-nya. Jadi teman-teman gak usah pakai echo beli lagi. Coba tak matiin, nah ini tanpa echo. Posisi tanpa echo. Oke, ini posisi tanpa echo, tes 1 2, posisi tanpa echo. Oke, kalau dikasih echo suaranya seperti ini, tes. Oke, tes. Ini ada echo. Nah, di speaker ada echo suaranya. Tes 1 2, tes 1 2, tes.
Oke, tes satu dua, oke, tes. Tes, oke. Dan ini ada mute-nya juga. Kalau teman-teman klik sekali, tes. Ini jadi mute. Nyala. Jadi untuk tombol power ini bisa dijadikan mute. Jadi bukan mati off tapi mute. Katakanlah teman-teman, Mas pengen matiin sebentar, di mute saja. Dan teman-teman nanti sudah dapat 2 buah microphone wireless dari produk Crimson Nova series. Jadi buat teman-teman, kalau pengen punya microphone, ini microphone terunik. Microphone terunik ya yang pernah saya dapatkan di sini. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu sampel produk yang memang dibilang ya keren juga ya dari Crimson. Teman-teman bisa lihat ya bentuknya unik banget, antenanya 2, receivernya juga unik. Nah ini coba kalau microphone kita taruh sini teman-teman ya. Nah ini unik banget. Oke. Tes 1-2 dicoba. Nah ini unik banget modelnya. Oke. Coba saya kasih reverb lagi. Jeez. Oke, nek dikasih reverb nyaman banget. Ini ya produk unggulan terbaru dari produk Crimson Nova. Jadi buat teman-teman semuanya di channel YouTube saya yang pengen punya mikrofon beda daripada yang lain teman-teman punya di rumah, silakan pakai produk mikrofon wireless Crimson Nova. Ini rekomendasi banget buat teman-teman digunakan untuk karaoke, untuk live musik dengan model yang super kece seperti ini, menjadikan kita tampilnya nanti lebih pede. Terima kasih ya buat teman-teman. Ingat, produk Crimson Nova ini akan tersedia di seluruh toko Crimson yang ada di Indonesia. Artinya toko elektronik yang menjual produknya Crimson nanti akan ada mikrofon unik dari Crimson Nova. Jadi teman-teman nggak usah takut, nanti akan tersedia di tempat toko-toko teman-teman terdekat, pasti nanti akan ada mikrofon Crimson Nova. Terima kasih teman-teman dan sampai